Tangis dan air mata keluarga iringi proses pemakaman Sozanolo Lase di Desa Boyo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Rabu sore. Sozanolo Lase adalah salah satu korban petugas pajak yang tewas saat menagih tunggakan pajak sebesar 14 miliar rupiah pada tersangka Agusman Lahagu Selasa lalu. Pihak keluarga meminta proses hukum tetap berjalan dan pelaku dihukum berat. Harapan kami kepada penegak hukum, khususnya si pelaku. Mau berapa orang mereka si pelaku, kami mohon kepada penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai hakim nantinya, agar memberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan si pelaku itu. Sementara Dirjen Pajak akan memberikan pangkat kehormatan dan berjanji akan menanggung semua kebutuhan keluarga korban dan menyekolahkan anak korban hingga ke perguruan tinggi. Irwan Syaputra Nasution melaporkan untuk NET.